Halo semuanya, Lifehouse dimanapun berada, di Bali maupun di luar Bali, kita sudah mencapai akhir tahun. Jadi ini adalah kebaktian tahun 2023 yang terakhir, karena sekarang tanggal 31 dan tidak terasa besok sudah tahun 2024. Wow, luar biasa ya. Kita mungkin sudah siapkan nanti malam mau pesta apa dengan siapa ya, dan ayo kita habiskan atau kita akhiri tahun ini dengan sukacita, tapi jangan lupa kita akhiri tahun ini juga dengan berbakti bersama-sama di kebaktian online ini. Jadi mari ajak teman-teman yang lain, share juga video ini, dan kita ingin mendengarkan juga message dari Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan di akhir tahun ini. Jadi ayo stay tune sampai akhir ya, kita mau mulai dengan praise and worship, dan kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Let's go. Kita harus memuji Tuhan dengan sukacita ya, apalagi di akhir tahun ini.
Wow, sangat spesial. Jadi kita juga ingin ajak teman-teman untuk berdoa bersama-sama, bersyukur untuk tahun 2023 yang sudah kita lalui ini, dan mari kita juga berdoa bersama-sama untuk tahun 2024 yang luar biasa juga. Dan teman-teman mungkin punya pergumulan segala macam, ayo libatkan Tuhan, ayo andalkan Tuhan, dan kita mau berdoa bersama-sama. Kita ingin juga mendoakan teman-teman semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu ya Tuhan sepanjang tahun 2023 ini. Ada ups and downs, ada hal yang baik atau mungkin yang kami rasa berat Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, dan kami mau berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, memasuki tahun 2024 nanti ya Tuhan, kami tetap mau mengandalkan Tuhan, memegang janji-janji-Mu, dan selalu mengikut Engkau Yesus. Terima kasih kami berdoa, berkati kami semuanya ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes, dan kita akan lanjutkan lagi dengan menyembah Tuhan sama-sama di lagu berikut ini. You are unchanging over the passage of time, full of mercy, forever patient and kind. You even gave your only son so man no longer had to die, showing the world the fullness of your love divine. Oh, I hope I will find it in you. You will always be faithful and true, and I know that in everything you work it out for good. Lifting my hands and opening up my heart, would you come fill me again? Pour out more of your spirit. Your love is consuming, it's everything that I want. Baby, until the end, my Savior, you have my all.
kita sudah menyembah Tuhan sama-sama, dan pastinya kita bisa merasakan sukacita dan hadirat Tuhan yang luar biasa juga ya. Dan mari kita juga tidak lupa memberi sesuatu yang baik ke rumah Tuhan ya, kita menabur ke rumah Tuhan. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk memberikan 1/10 dari apa yang kita dapatkan dari Tuhan kembali ke rumah Tuhan, atau kita sebut tithing ya. Bahkan teman-teman juga bisa memberikan persembahan yang lain sesuai dengan kerelaan hati kita ya. Tapi kita mau baca satu ayat terlebih dahulu untuk menguatkan kita dalam hal memberi ini. Dari Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, ini para orang-orang Majus, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah barang-barang yang sangat berharga ya. Jadi mari, apa yang kita hargai, salah satunya pasti finance, harta kita, Bapak Ibu teman-teman ya. Dan kita berikan itu sebagai tanda syukur dan tanda hormat kita atas kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan dalam hidup kita ya. Kita berikan dengan sukacita pastinya. Dan ada beberapa cara untuk memberi secara online, yang paling gampang mungkin Kris. Jadi ayo kita beri menabur ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, dan kami percaya bahwa Engkau juga akan memberkati senantiasa hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saatnya sekarang kita mendengarkan message firman Tuhan di akhir tahun ini ya. Pastor kita, Pastor Andri, Koko Andri akan menyampaikan firman Tuhan. Siapkan catatan, tapi yang terlebih lagi siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengarkan message berikut ini. Come on. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Yes, dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu menuntun hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Yes, gak terasa teman-teman, kita sudah sangat di penghujung tahun 2023 teman-teman. Besok kita sudah memasuki tahun yang baru, dan yes, saya sangat bersemangat atas tahun 2023, karena 2023 sungguh luar biasa, dan kita akan masuk di tahun 2024. Mari kita lebih bersemangat lagi teman-teman. Amin. Dan ya, 2023 banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya teman-teman. Ada yang baik, ada yang kurang baik, dan ya banyak hal banget teman-teman. Tetapi percayalah, kita perlu mempersiapkan hidup kita teman-teman. Kita perlu terus mempersiapkan hidup kita memasuki 2024. Amin. Dan apa aja yang perlu kita bawa untuk memasuki tahun 2024 teman-teman. Dan apa aja yang perlu kita tinggalkan di tahun 2023 teman-teman. Jadi gak semuanya dibawa teman-teman. Ya kan? Jadi beban, keluh kesah, segala macam yang berat teman-teman, tinggalkan itu di tahun 2023, dan kita memasuki tahun 2024 dengan semangat yang baru, dengan hidup yang baru teman-teman. Amin. Dan judulnya untuk minggu ini saya berikan, judulnya adalah apa yang kamu bawa di tahun baru teman-teman. Lepaskan kekecewaan kamu teman-teman. Nah, jadi ayo kita perlu tahu apa yang memang kita perlu bawa nih di tahun 2023 ke 2024 teman-teman. Dan apa yang memang perlu kita tanggalkan teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan ini teman-teman. Dan firman Tuhan sangat mengajarkan bahwa kehidupan kita ini seperti perlombaan. Kita perlombaan misalnya berlari teman-teman. Kalau bebannya berat, pastinya lari kita akan semakin pelan teman-teman. Tapi kalau kita beban kita lepaskan teman-teman, maka kita akan semakin lebih ringan untuk berlari teman-teman. Amin. Makanya pelari itu dia tidak bawa banyak-banyak teman-teman. Malah mereka pakai pakaian yang ringan teman-teman. Karena memang mereka gak mau supaya dalam lari itu menjadi ada beban untuk diri mereka teman-teman. Jadi ayo kita mau untuk menanggalkan segala hal yang
tidak penting, teman-teman. Segala hal yang memang itu seharusnya tidak perlu dibawa ke 2024, teman-teman. Amin. Saya tahu bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, naik dan turun. Dan mari, teman-teman, kita ambil yang baik saja dan maju ke 2024, teman-teman. Amin. Kita tinggalkan semua hal-hal yang buruk di tahun 2023, teman-teman. Amin. Dan di Ibrani 12 ayat 1 dan 2, teman-teman, saya bacakan. Di sini dibilang, marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat dan atau menghambat kita, terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Marilah kita berlari dengan sabar serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Arahkanlah pandangan saudara kepada Yesus, pemimpin dan pelatih kita. Wow, luar biasa. Jadi di sini, teman-teman, Tuhan mengajarkan bahwa ada tiga hal yang kita perlu kerjakan, teman-teman. Yaitu, mari kita berlari di dalam perlombaan yang Tuhan sudah sediakan ini, teman-teman. Mari kita berlari. Kita berlari dengan tekun, katanya. Dengan taat, dengan setia, teman-teman. Kita dengan sabar, kita berlari terus. Terus berlari, teman-teman. Dan percayalah, hidup kita akan melihat hal-hal yang baik, teman-teman, kalau kita tidak berhenti, teman-teman. Jadi teruslah berlari, teruslah berlari. Memang 2023 mungkin kelihatan sulit bagi kita, susah untuk kita, teman-teman. Tetapi teruslah berlari bersama dengan Tuhan, teman-teman. Ada Tuhan yang akan menunggu kita. Ada Tuhan yang akan bersama dengan kita, teman-teman. Amin. Dan yang kedua, teman-teman, kita perlu menanggalkan semua yang menghambat, katanya, ya kan? Marilah kita menanggalkan yang memperlambat kita, yang menghambat kehidupan kita. Hal-hal kesalahan yang lain-lain, dosa-dosa yang melilit hidup kita. Tanggalkan itu semua. Serahkan di hidup kita sama Tuhan, teman-teman. Kita percayakan sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup, teman-teman, untuk menanggalkan, untuk membuang semua itu, teman-teman. Amin. Dan yang ketiga adalah kita terus fokus sama Tuhan. Mari kita melihat pada Yesus, teman-teman. Tuhan Yesus, dia adalah pelatih kita, dia adalah pemimpin kita, katanya. Dan yes, mari kita berfokus dengan dia. Dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, teman-teman. Tuhan Yesus bilang, ayo semangat. Maka kita teruslah bersemangat. Tuhan Yesus bilang, ayo kita penuh dengan kasih. Maka kita perlu penuh dengan kasih. Dan yes, apa aja yang terjadi dalam hidup kita, teman-teman, di tahun ini, teman-teman, mari benar-benar kita selesaikan, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam tahun yang baru, kita selesaikan. Let it go, teman-teman. Selesaikan, lepaskan semua, teman-teman. Amin. Karena tahun yang baru itu akan yang menjadi awal yang baru untuk kita. Dan kita akan punya pengharapan yang baru. Kita berpegang dengan pengharapan yang baru itu, ya kan? Jadi kita perlu untuk menanggalkan yang lama. Kita tanggalkan kekecewaan kita, sakit hati kita, pikiran-pikiran kita yang negatif, hal-hal yang membebani hidup kita, teman-teman. Kita tanggalkan dan kita masuk 2024 dengan hidup yang baru, dengan tidak ada beban-beban yang di dalam kehidupan kita lagi, teman-teman. Amin. Teman-teman, saya ingin lanjut ke cerita nih, teman-teman. Sedikit tentang saat Tuhan Yesus, dia ingin mengajar banyak orang. Saat itu di tepi pantai, teman-teman. Dan Tuhan Yesus dia berjalan ke sana. Dan banyak orang yang ingin mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus, teman-teman. Dari yang sedikit, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, teman-teman. Dan saat itu di sana ada Petrus dan teman-temannya, saudara-saudaranya juga, teman-teman. Yang baru pulang dari menjala ikan, teman-teman. Mereka sedang membersihkan jalannya. Dan yes, tetapi saat itu Tuhan Yesus naik ke perahunya Petrus, teman-teman. Dan minta sama Petrus untuk tolong agak ke tengah gitu. Karena yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu semakin banyak, teman-teman.
Dan saat itu ya akhirnya Petrus oke. Dia bawa agak ke tengah teman-teman, agak ke tengah. Dan saat itu pastinya Petrus juga mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan teman-teman. Tetapi ada satu hal yang menarik teman-teman setelah itu. Kita baca dari Lukas 5 ayat 4 sampai 6 teman-teman. Dikatakan, saya baca dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, setelah selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, sekarang, Simon ini Petrus teman-teman, sekarang pergilah ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkan jala-jalamu, maka engkau akan mendapat banyak ikan. Wow, Tuhan Yesus memberi instruksi kepada Petrus teman-teman, sesuatu yang sudah Petrus lakukan tadi malam sebenarnya, dan dia tidak dapat apa-apa teman-teman. Dan saat itu Tuhan Yesus bilang, ayo tebarkan lagi jala-jalamu. Wah, sudah dibersihkan ini Tuhan Yesus, kok disuruh tebarkan lagi, buat apa? Di ayat kelima teman-teman, Simon menjawab, guru, kemarin semalam-malaman kami bekerja sangat keras dan seekor pun tidak kami peroleh katanya. Tetapi karena guru menghendakinya, kami akan mencoba lagi. Kali ini jala mereka demikian penuhnya sehingga koyak. Wow, luar biasa teman-teman. Dan kita mau belajar dari Petrus ini teman-teman, yang mungkin dia capek juga, kesel juga, tetapi saat itu dia mau menanggalkan keangkuhan dalam hidupnya. Dia mau menanggalkan kegagalan yang dia alami semalam karena gak dapat ikan sama sekali. Dia mau tanggalkan itu dan dia mau mengikuti apa yang Yesus katakan teman-teman. Tuhan Yesus dia bukan seorang nelayan teman-teman. Tuhan Yesus dia lebih mengerti tentang perkayuan teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus bilang sama Petrus, Petrus ayo tebarkan jalamu. Dan Petrus yang adalah nelayan, ya seharusnya dia, aku kan nelayan, aku yang lebih tahu nih. Gak mungkin juga siang-siang pagi-pagi kayak gini kita menjala ikan ya. Dan tapi saat itu Petrus menanggalkan semuanya. Dia mengikuti apa yang Yesus katakan teman-teman. Tuhan Yesus katakan. Dan apa yang terjadi saat itu, akhirnya Petrus melihat keajaiban yang luar biasa teman-teman. Jala yang ditebarkan itu teman-teman penuh dengan ikan hingga koyak katanya teman-teman. Petrus mungkin di saat itu wah panik, dia panggil teman-temannya semuanya, ayo 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 bantu. Tapi teman-teman dia saat dia meninggalkan keangkuhannya, dia melihat itu teman-teman, keajaiban itu teman-teman. Amin. Di Lukas 5 ayat 8 dan 10 dan 11 teman-teman, saya bacakan. Ketika Simon Petrus menyadari apa yang telah terjadi, ia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, ya Tuhan, tinggalkanlah kami. Saya orang yang penuh dosa dan tidak layak Tuhan dekati. Dan juga teman-temannya, saya berhenti di ayat yang 8 dulu teman-teman. Dan yes, saat itu teman-teman, respon Petrus adalah dia merasa dirinya tidak layak teman-teman untuk dekat dengan Tuhan teman-teman. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia adalah Tuhan yang penyayang, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh pengampunan teman-teman. Dan dia punya sangat banyak anugerah untuk diberikan kepada Petrus saat itu dan juga kepada kita semua teman-teman. Dan mari teman-teman, kita perlu datang sama Tuhan untuk penyegaran dalam kehidupan kita teman-teman. Amin. Karena Tuhan akan memberikan hal yang baru, berkat yang baru untuk kehidupan kita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, dan juga teman-temannya Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus, Yesus menyahut, jangan takut, mulai saat ini kalian akan menjala manusia. Segera setelah mendarat, mereka meninggalkan segala-galanya dan mengikuti dia, teman-teman. Wow, jadi teman-teman, ayo Tuhan Yesus Maha Pengampun, apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup untuk mengampuni itu. Tuhan sanggup untuk mengasihi hidup kita teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa kita gak layak untuk datang dekat kepada Tuhan teman-teman. Tapi ayo datang, datang dekat. Tuhan mengampuni kita, Tuhan Maha Pengasih teman-teman. Amin. Dan tiga hal yang kita mau belajar
teman-teman. Yang poin yang pertama adalah mari kita lepaskan apa yang menjadi beban kita yang memberatkan hidup kita, teman-teman. Amin. Dan Petrus dia mengingat itu terus, teman-teman. Sampai saat Tuhan Yesus akhirnya naik ke atas ke surga, teman-teman. Dan Petrus dia tetap mengingat bahwa yes, aku perlu melepaskan. Aku perlu melepaskan, let it go, teman-teman. Let it go. Lepaskan segala hal yang memberatkan hidup kita, teman-teman. Kita baca dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah sebab Ia mempedulikanmu. Wow. Jadi sebenarnya di situ dibilang serahkan seluruh beban kita sama Tuhan, teman-teman. Serahkan seluruh beban kita yang menjadi yang memberatkan hidup kita ke bahunya Tuhan Yesus, karena bahunya Tuhan Yesus sangat kuat, teman-teman. Dia mau untuk menopang segala kekhawatiran kita, segala beban hidup kita. Tuhan Yesus mau menopang itu, teman-teman. Itulah kebaikan dari Tuhan Yesus. Dia mau melakukannya meskipun Dia Tuhan, teman-teman. Tapi Tuhan Yesus mau melakukannya. Jadi serahkan. Ini kata serahkan itu, teman-teman. Jadi serahkan itu ya kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita berikan sama Tuhan. Bukan berarti kita bersikap tidak baik sama Tuhan. Enggak, teman-teman. Tetapi Tuhan sendiri yang memang ingin supaya ayo serahkan. Karena kamu perlu berlari dengan kencang. Kamu perlu berlari dengan ringan untuk mencapai garis finish. Dan Tuhan mau untuk menolong kita, teman-teman. Oleh karena itu Tuhan ingin supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala yang memberatkan hidup kita, teman-teman. Tuhan Yesus ingin menolong semua kehidupan kita, mengangkat beban-beban kita itu, teman-teman. Amin. Jadi ayo semangat, teman-teman. Dan di poin yang kedua, kita perlu dapatkan firman yang menyegarkan dari Yesus, teman-teman. Kita perlu mendapatkan kesegaran lagi melalui firman Tuhan yang Tuhan Yesus berikan, teman-teman. Amin. Dan kita yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu adalah kita melepaskan terlebih dahulu, teman-teman. Kalau kita enggak melepaskan, kita enggak bisa mendapatkan sesuatu yang baru, teman-teman. Kita kalau kita memegang sesuatu nih, kita enggak melepaskannya, ya kita enggak bisa mengambil lagi yang baru, teman-teman. Karena kita menggenggam terus, teman-teman. Jadi kita perlu untuk melepaskan. Kita lepaskan terlebih dahulu, teman-teman. Kita lepaskan dan kita mulai ambil yang baru. Kita mulai ambil yang baru, teman-teman. Dan percayalah, saat kita mulai melepaskan segala beban kita, segala hal yang membuat hidup kita enggak bersemangat, teman-teman. Kita mulai melepaskan itu semua dan kita akan mendapatkan penyegaran yang baru, teman-teman. Dan mari mulai lagi journaling, teman-teman. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tuhan sangat ingin berbicara sama kita, teman-teman. Saat kita mulai journaling, saya yakin percaya Tuhan akan berbicara untuk kehidupan kita. Amin, melalui firman-Nya. Jadi kalau kita belum melihat mukjizat Tuhan hari ini, mungkin kita belum melepaskan beban kita. Kita belum melepaskan sesuatu yang memberatkan itu, teman-teman. Jadi mari, saya ingin mengajak supaya kita mulai melepaskan. Dan percayalah, 2024, teman-teman, kita akan melihat pengharapan yang baru. Kita punya pengharapan yang baru yang akan menyegarkan hidup kita kembali, teman-teman. Amin. Dan di Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Wow, luar biasa. Mari kita berpegang teguh pada pengharapan yang baru itu, teman-teman. Kalau pengharapan kita melepaskan beban kita dan kita memegang pengharapan yang baru, teman-teman, kita akan dapatkan itu semua, teman-teman. Amin. Dan Tuhan bilang di sini, sebab Tuhan bisa dipercayai. Mari kita percaya sama Tuhan. Dan juga Tuhan akan menepati janjinya, teman-teman. Amin. Tuhan akan menepati janjinya. Pengharapan yang baru itu akan kita miliki, teman-teman. Jadi ayo percaya sama Tuhan. Berpegang sama Tuhan. Berpegang sama firman Tuhan, teman-teman.
firman Tuhan sangat penuh kuasa. Kita perlu pegang dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Amin. Dan kita akan disegarkan lagi. Kita disegarkan lagi, teman-teman. Dan poin yang ketiga, yang terakhir adalah, mari kita tebarkan jala kita lagi, teman-teman. Tebarkan jalamu lagi, teman-teman. Amin. Di Lukas 5 yang tadi, teman-teman, ayat 5b dibilang, tetapi karena guru menghendakinya, kami akan mencoba lagi. Petrus mencoba lagi, teman-teman. Meskipun dia tahu semalam gagal, teman-teman, tapi dia mau mencoba lagi. Dia mau mencoba lagi. Dan ayo dalam kehidupan kita, teman-teman, kita mencoba lagi. Ada quote yang menarik, teman-teman, dari Albert Einstein, teman-teman. Dikatakan, insanity is doing the same thing over and expecting different result, teman-teman. Jadi dibilang kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ya kan? Saya setuju dengan quote ini, teman-teman. Ya kan, bahwa kalau kita melakukan hal yang sama, kita sudah tahu hasilnya berbeda, ya sebenarnya hasilnya akan seperti itu lagi. Ya. Akan seperti itu lagi. Tetapi teman-teman, saat kita punya Tuhan Yesus, saat kita tahu bahwa Tuhan yang mengatakannya, teman-teman, saat kita tahu Tuhan yang mengatakannya, maka kita perlu melakukannya lagi, teman-teman. Kita perlu melakukannya lagi. Kita perlu mencoba lagi, teman-teman. Dan kita akan melihat hasilnya, sama seperti Petrus, dia akhirnya melihat ada ikan-ikan yang sangat banyak yang penuh hingga jalannya koyak, teman-teman. Dan itu yang akan kita lihat, teman-teman. Saat kita melakukan firman Tuhan, teman-teman, kita lakukan firman Tuhan lagi, teman-teman. Kita akan melihat bahwa kita akan mendapatkan berkatnya Tuhan lebih dan lebih lagi hingga jala kita koyak, katanya, teman-teman. Jadi ayo semangat untuk melakukan ini, teman-teman. Amin. Kita semangat melakukan ini. Perbedaannya, teman-teman, saat kita melakukan firman Tuhan itu penuh dengan kuasa, teman-teman. Ya kan? Kalau kita cuma mengikuti quote-nya saja, teman-teman, ya kita nggak akan melihat apa-apa. Tetapi saat kita percaya dengan firman Tuhan, kita ikuti firman Tuhan, kita akan melihat keajaiban yang luar biasa itu, teman-teman. Amin. Dan satu ayat yang terakhir di Galatia 6 ayat 9, teman-teman, dikatakan, janganlah kita bosan melakukan hal yang benar. Jangan bosan, teman-teman, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Jadi ayo terus tetap lakukan yang benar. Terus tetap lakukan apa yang Tuhan katakan, teman-teman. Jangan berhenti untuk percaya sama Tuhan, teman-teman. Jangan berhenti untuk kita melakukan journaling, mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Karena itu yang akan menolong hidup kita, untuk kita berubah, untuk kita mengetahui apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, teman-teman. Amin. Jangan berhenti untuk kita melayani Tuhan, untuk kita semangat untuk melayani, teman-teman. Karena saat kita melayani Tuhan, Tuhan memberkati kita lebih dan lebih lagi, teman-teman. Amin. Melayani terus, teman-teman. Dan jangan berhenti juga kita memberikan persembahan kita, teman-teman. Tuhan menyukai apa yang kita lakukan ini, teman-teman. Berikan persembahan kita, berikan persepuluhan kita, teman-teman. Percayalah, Tuhan memberkati kita lebih dan lebih lagi. Amin. Jadi ayo, jangan berhenti apa yang Tuhan ajarkan, yang sudah Tuhan ajarkan. Jangan berhenti lakukan itu, teman-teman. Tapi kita terus melakukannya dengan semangat, dengan tidak putus asa, teman-teman. Dan kita akan melihat hasil yang penuh berkat sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan di Galatia tadi, teman-teman. Amin. Dan cerita sedikit, teman-teman, tentang hidup saya di tahun 2023 ini. Banyak banget hal-hal yang naik turun yang saya alami dalam keluarga, teman-teman. Khususnya di hal keuangan, teman-teman. Dan yes, saya sangat merasakan beban yang berat, teman-teman, dalam hal keuangan di dalam keluarga saya, teman-teman. Sangat-sangat berat, teman-teman. Dan ya, saya enggak ceritakan semuanya, teman-teman. Tetapi, teman-teman,
saya ingat bahwa Tuhan, Dia Tuhan yang setia, Tuhan yang sangat bisa diandalkan, teman-teman. Setiap saya journaling, Tuhan menguatkan hidup saya. Dan disitulah Tuhan memberikan kelegaan yang baru. Tuhan bilang, jangan khawatir, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan yang baru untuk saya. Dan saya berpegang sama itu, teman-teman. Dan oleh karena itu saya bisa menjalani tahun-tahun 2023 ini dengan tetap bersemangat, tetap melayani. Dan yes, semua itu karena saya mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Dan mari saya ingin mengajak kita semuanya untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Tetap mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan memberikan kelegaan untuk kehidupan kita dan memberikan kekuatan yang baru, ide-ide yang baru untuk kita, teman-teman. Jadi ayo lakukan apa yang Tuhan katakan, teman-teman. Amin. Mari kita lepaskan semua beban kita. Kita lepaskan dan mulai berlari dalam perlombaan yang Tuhan sudah sediakan, teman-teman. 2024, teman-teman, menjadi hidup yang baru untuk kita semua. Awal yang baru untuk kita semua. Kita percaya ada berkat yang baru untuk kita. Dan marilah kita berdiri semua dan mulai berlari bersama-sama, teman-teman, dalam perlombaannya Tuhan. Amin. Dan yes, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang baru itu, teman-teman. Kita akan melihat itu semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan, Dia Tuhan yang penuh kasih, Dia Tuhan yang penuh penyayang, teman-teman. Mari kita datang sama Tuhan. Kita layak, teman-teman. Kita layak untuk datang dekat pada Tuhan. Jangan merasa kalian jauh dari Tuhan, teman-teman. Datang sama Tuhan. Tuhan sangat ingin dekat dengan kita, teman-teman. Amin. Mari kita lepaskan segala beban kita. Kita minta sama Tuhan untuk memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Dan kita mulai berlari bersama dengan Tuhan dalam perlombaannya Tuhan, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami enggak layak, Tuhan, tetapi Engkau melayakkan kami, Tuhan, untuk kami datang dekat di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau melepaskan segala beban kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, saat kami mulai melepaskan ini, Tuhan, Kau akan memberikan, Tuhan, pengharapan yang baru untuk kami. Kelegaan dalam kehidupan kami, menyegarkan kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau memberikan semuanya untuk kehidupan kami. Dan kami mau juga, Tuhan, untuk berlari di dalam perlombaan yang Kau sediakan, Tuhan. Kami percaya ada banyak hal yang baru, berkat yang baru, hadiah yang baru yang Kau sediakan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yes. Dan hal yang kedua, teman-teman, yang saya ingin doakan, Tuhan Yesus sangat baik. Dia hidup di dunia ini dan memberikan hal-hal yang baik untuk kita semua, teman-teman. Dia mengasihi kita, Dia menyembuhkan kita, dan banyak hal yang lain. Dan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus akhirnya Dia memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, teman-teman. Dan ayo, teman-teman, Tuhan Yesus, Dia sudah memberikan dirinya untuk menggantikan dosa-dosa kita. Dia mati di atas kayu salib, teman-teman, untuk semua dosa kita. Dan akhirnya Dia mati, dan setelah itu Dia naik ke atas surga. Dia menyiapkan rumah buat kita di surga, teman-teman. Dan ayo, kita semua yang mau percaya kepada pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, kalau kalian mau, mari kita terima itu, teman-teman. Dan percayalah bahwa Tuhan mengampuni segala dosa kita, dan Tuhan memberikan hidup yang baru untuk kita semua, teman-teman. Kalau kalian mau, apapun latar belakang kalian, mari kita doa bersama-sama. Doa yang simple ini, percaya Tuhan menghapuskan segalanya, teman-teman. Amin. Yes, mari kita doakan sama-sama. Yesus yang terkasih, aku percaya kepada-Mu. Terima kasih telah mengampuniku. Datanglah dalam kehidupanku, dan aku akan mengikut Engkau. Amin. Yes, luar biasa. Keputusan yang luar biasa buat teman-teman semua yang mengikuti Yesus, teman-teman. Dan yes, mari semangat kita masuk ke dalam tahun 2024 dengan penuh
semangat yang baru, teman-teman. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa message firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Bapak Ibu teman-teman. Jadi ingat itu, ambil pegang firman Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita sangat semakin memerlukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, dan kita sekali lagi ingin menyambut teman-teman yang hadir di kebaktian online hari ini, khususnya buat Bapak Ibu teman-teman yang baru, ya kita bilang selamat datang, dan kita mau ajak teman-teman kalau ingin terlibat lebih jauh di komunitas yang ada di Lifehouse, atau mungkin hanya ingin sekedar mengerti tentang Lifehouse lebih jauh, kita punya yang namanya Lifehouse DNA. Jadi kita akan belajar tentang DNA Lifehouse, atau mungkin DNA itu adalah ciri khasnya apa, ya. Kita punya programnya dan kita bisa lihat di sini bagaimana cara untuk mengakses atau mendaftar. Ya, dan nanti setelah Lifehouse DNA, kalau Bapak Ibu teman-teman ingin bergabung di dalam volunteer Lifehouse, silakan, ada langkah selanjutnya di sana, atau ikut di Connect Group, nanti kita ada di bulan Februari. Pokoknya kita sangat terbuka untuk Bapak Ibu teman-teman semua boleh terlibat di Lifehouse lebih jauh lagi. Oke, dan besok sudah tahun 2024, ya. Kita nanti akan mengawali tahun ini dengan Vision Sunday. Vision Sunday-nya Lifehouse tanggal 21 Januari nanti. Jadi siap-siap dari sekarang, masih 3 minggu lagi. Ya, dan pastinya akan ada hal-hal lain yang menarik yang akan Lifehouse adakan. Dan kita perlu terinformasi dengan baik dengan cara bagaimana? Ikuti sosial media kita. Follow dan juga subscribe channel ini, Bapak Ibu teman-teman. Oke, sekian dan sekali lagi, Happy New Year. Saya mau sampai salah bilang, Merry Christmas. Happy New Year tahun 2024 buat kita semuanya. Sampai jumpa lagi di tahun yang baru nanti. God bless you.